Semoga perjalanan ziarah kita pada hari ini mendapat pandangan kasih sayang yang Allah SWT. Memohon semoga ziarah hari ini diganjarkan sebagai ziarah yang makbulah. Memohon kepada Allah, Allah memelihara kita sebanyak perjalanan insyaAllah. InsyaAllah pada jemaah kita baca doa ini kita sama-sama. Al-Fatihah. Okey baik ibu-ibu sekalian, insyaAllah semoga kita teruskan baca doa ini kita. Para jemaah lihat terlebih dahulu di hadapan para jemaah ada sebuah masjid. Sebuah masjid yang mempunyai satu menara dan satu kubah yang berwarna oranye di hadapan para jemaah. Jadi para jemaah nak ambil gambar, silakan para jemaah. Kalau tak nak ambil gambar dekat kubah juga para jemaah. Lebih jelas jadi para jemaah. Nanti saya, para jemaah lihat dulu. Nanti saya akan kongsikan silap masjid tersebut para jemaah. Kerana masjid tersebut. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وَإِنَّ إِلَيْهِ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. بسم الله توكلت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah, 8:20 boleh para jemaah. Para jemaah selesai saja dirikan tiga solat tu para jemaah. Terus para jemaah kita berkumpul semua kat sini boleh? Jadi insyaAllah para jemaah, kita bila mana kita pergi masing-masing ni para jemaah, kita mengambil bahagian daripada sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak sunnah tapi kita ambil satu daripada ini para jemaah, iaitu sunnah ni para jemaah, dia suka berwangi-wangi para jemaah. InsyaAllah para jemaah, nanti saya akan cari kepada para jemaah berwangi rupa para jemaah. Lepas para jemaah pakai, lepas para jemaah juga solat, boleh? Boleh? Jadi para jemaah, lepas tu para jemaah, nanti sekejap saya cari dulu. Susah kena ikut kan? Okay. Hilang aja.
Kiranya Nabi SAW solat Jumaat bersama dengan para sahabat. Mana ibu ayah sekalian, ada tempat ini, tempat yang pernah didatangi oleh kekasih Allah Nabi yang kita sayang, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah punya umur di para jemaah, Abu Sufyan para jemaah kita itu yang cuba datang daripada kota Mekah nak memanggil kepada tentera Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jemaah, para sahabat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mati, maka Islam ini akan tersebar di mana-mana tempat para jemaah. Itu adalah misi mereka.